Bros, oke. Okay. Oh sorry, bukan JWS Bros, JWS Plus. JWS Plus. JWS Plus. Akhirnya JWS Bros berubah menjadi JWS Plus. JWS Plus resmi ya? Udah resmi. Udah resmi. Resmi, bukan background lagi ya. Bukan background yang begini lagi. Udah pure semua. Udah di tempatnya. Tempatnya langsung di Moskopi. Orangnya juga. Oh, di Plus House Cafe. Kita sekarang lagi di Plus House Cafe. Lu bisa ngomong R enggak? Bisa sedikit kalau capek enggak? Oh. Lu lagi capek sekarang? Lu lagi capek sekarang? Oh nggak bisa tadi? Gak bisa. Oh iya, lagi capek berarti. Lagi capek berarti. Jadi kita lagi mau nge-review kafenya Dylan Cross ya. Itu beneran enak atau enggak? Dari semua yang kesini sih enak. Enaknya jujur. Jujur? Iya. Jadi kalau kita nanti bilang enak, nggak apa-apa. Kita lebih baikin lagi kualitas makanannya. Siap. Ini pemilik restoran yang baik ya? Iya. Kita akan jujur bukti aja. Betul. Kalau misalnya kurang ya bilang kurang. Yo, kita iya, nanti nextnya lebih mahal lagi bahannya. Yang paling gitu bagus ya, sih gitu ya, kalau misalnya ada masukan diterima terus berubah, daripada kalau misalnya ada jeleknya terus malah merasa paling tinggi. Merasa paling tinggi ya. Enggak boleh tuh. Kira-kira itu apalagi nyindir-nyindir itu kayak enggak boleh merasa aja. Mendingan kalau mau bilang di depan. Benar. Jangan di telepon. Jadi kita akan coba makanannya ya. Apa nih yang pertama yang lu mau sugerin? Ah, yang mau gua suggest pertama nih mungkin appetizer. Yang appetizer. Siap. Ya. Jadi kita keluarin semua gitu appetizernya dan gua bakal jelasin satu-satu dan price range-nya. Jadi mungkin pada tahu gitu kan ya, yeah, dan pada tertarik langsung aja di Google Maps ada search Cross Coffee. Papi Pros yang Pros, dari ya, bokap gue langsung ini chicken nachos mozzarella. Nextnya ini ada Pros banana nugget. Pros banana. Jadi pisang yang digoreng pakai tepung sama keju dalamnya dan ditaburin dengan Ovaltine. Pros honey chicken wing. Oh, jadi honey chicken wingnya ini kita beli chicken wingnya, tapi bumbunya bikin sendiri, homemade, sendiri. Homemade. Jadi nyokap gue juga dari resepnya. Oke okay, nextnya. Oke okay, ini ada Pros Fish and Chip. Siap. Fish and Chip identik dengan kemahalannya. Ini harganya nggak nyampe 30.000. Ada lagi satu lagi? Risol. Oke. Okay. Ini ada risol mayo. Isinya ada smoked beef-nya dan ini bikin sendiri. Oh, ini semua resep Mami Pros. Oke. Okay. Jadi semua yang ada prosnya itu yang paling rekomend? Paling rekomend. Ini menarik. Dari ini dulu kali ya. Gua dari tadi ini, jujur aja paling menarik tuh yang ini. Chicken nachos mozzarella. Silakan. Gimana? Approve. Enggak ada rekayasa, Bro. Enggak dibayar diamond? Enggak ada bayar diamond. Gua cicip, gua cicip. Enggak dibayar dengan senyum palsu? Enggak. Ini muka gua sangat serius. Enak, sumpah enggak bohong. Enggak disuruh ke Jakarta kan? Enggak disuruh ke Jakarta. Gua mau coba tanpa cabe. Oke, siap. Oh, itu belum tadi. Tadi gua pakai cabe, maksudnya gua mau coba tanpa cabe. Kalau untuk Andi ini kalau gua lihat dia lebih kritis terhadap makanan. Jadi kita lihat dari segi mukanya. Enak. Okay. Nachosnya berasa. Kita nggak pakai dikit soalnya. Kita ya bukan nyarinya untung banget gitu loh. Ya kualitas sama nomor satu. Mozanya banjir. Oh pasti itu. Bukan moza-mozaan ya. Bukan. Biasanya moza kan cuma seiprit. Iya. Ini mozanya banyak. Nachosnya berasa tuh ya? Berasa. Sama dagingnya tuh dadanya nggak. Kadang kan ada orang kalau masak dada kekeringan. Ini enggak ya. Masih pas. Juicy ya. Mau juga lah yang punya. Ini fillet dada ya? Mungkin kalau ada fillet paha jadi lebih enak. Lembek ya? Lebih lembek, iya. Dan lebih berlemak pastinya. Iya, kalau paha lebih enak kan dada kalau ayam kayak gini. Iya sih. Nextnya apa? Nextnya, gue penasaran ini. Oke, honey chicken wing. Oke. Ini gue mau chicken wing ini. Victor apa? Kenapa? Kalau enak gue gini, ambilin dulu. Bumbunya berasa sih, sampai ke dalamnya. Soalnya direndam. Iya, diungkep. Diungkep. Tadi bokap lo bilang diungkep. Cuma, kalau menurut gue kurang ada ininya, kicknya, pedesnya. Oh. Rasanya udah enak, tapi harusnya kayak, kalau menurut gue, soalnya kan gue suka makan chicken wings. Biasanya kalau chicken wings gue makan tuh ada pedes-pedesnya gitu ya? Ada pedes-pedes gitunya. Tapi ini enak. Ini sampai orang lagi ya? Review chicken wing. Iya. Tiba-tiba habis. Wow, abis ini
beli lagi enak kan soalnya beneran enak nggak bohong gue. Apalagi kalau bener-bener hangat ya, ini kan kita kan udah tadi nunggu syuting gini, kalau hangat pasti itu ini sih ini buat panas, nyemil enak banget. Wah bener-bener enak banget. Biasanya kalau misalnya ngomongin chicken wings tuh ada dua tipe orang yang suka drumstick sama yang suka wings. Kalau buat yang drumstick, buat tim drumstick. Tim drumstick lebih banyak dagingnya. Ini nggak overcook. Nggak ya. Soalnya dagingnya nggak nempel. Soalnya lepas langsung. Ini cuma gara-gara dingin doang. Dingin aja. Paham kan? Lebih paham. Ngerti. Maksudnya Andi? Tahu kan? Kurang kicknya. Jadi kalau biasanya ayam-ayam kayak gini tuh ada satu rasa yang menonjol. Entah itu ladanya, entah itu garlicnya. Jadi butuh satu herb atau bumbu masak yang menonjolnya. Menonjol. Jadi mungkin bisa ditambahin ladanya kalau misalnya mau, atau bumbu cabenya gitu. Kalau agak pedes tambahin ladanya. Atau kalau misalnya mau yang gurih, enggak terlalu pedes tambahin garlic. Ya. Tapi enak. Next. Kita bakal makan fish and chip-nya. Ini enggak overcook. Enggak. Kedengeran apa? Masih crunchy. Ya. Approve ya. Next, ini nih gue penasaran banget nih. Nah ini namanya Risol Mayo. Soalnya katanya dalamnya ada mayonya nih. Iya, kita coba. Ada mayo, ada smoked beefnya juga. Bintang 4,5 itu tidak bohong. Kita nggak menerima sogokan soalnya. Atau mengeluarkan sogokan diamond skin untuk bintangnya banyak gitu. Enggak. Wah, kualitas mau bicara. Makan tol. Pakai sambal the best. Langsung soalnya mayonya udah ada di dalam. Langsung aja ya. Jadi luarnya itu crunchy banget. Kayak isinya masih crunchy tapi dalamnya tuh lembut banget. Lembut. Nah, terus yang salah satu nilai tambahnya lagi, mayonesnya itu enggak, rasanya enggak berlebihan. Pas, benar-benar pas banget sama semuanya. Biasa suka ada yang mayonesnya dominan banget sampai manis banget, sampai bikin berenek makan satu udah enggak apa-apa. Ini kayak tipe-tipe yang gue bisa makan 4 kali gue nongkrong di sini sih. Luar biasa. Next, kita next. Coba dulu ini. Ini adalah karena Victor enggak bisa makan coklat. Oh, jadi enggak makan dari sana. Kalau Victor makan coklat dia gatal-gatal pantatnya. Oh. Gue gak bisa makan coklat. Biasanya kalau pisang nugget, lu kan makan pisang nugget kan? Mau gue makan. Kalau pas lu gigit kan agak keras. Iya. Ini? Pisangnya suka ada yang keras. Betul. Ini? Oh. Iya benar sih. Kelihatan dari cara ngunyahnya. Enggak, iya begitu gigit langsung nyes. Iya. Yeah. Ini tuh pakai pisangnya yang lumayan ada nama nih pisangnya. Sama, dia ada kejunya. Dalamnya ada keju. Sama dia pisangnya tuh bukan, tau gak? Pisang nugget kan di blend, dikukus. Terus baru dipotong. Iya. Ini whole pisangnya cuma di pek. Enak, ini enak asli enak. Enak. Ini enak kan. Enak dah, pokoknya dah, percaya dah. Ini adalah roast Indomie. Tadi gua enggak sengaja makan dagingnya, luar biasa. Oke, okay. Ini spoiler dikit gak apa-apa. Jadi Indominya ini, proses Indomie ini diracik sama telur yang dada, kayak telur dadar. Semacam telur dadar dihancurin, sama telur ceper juga, sama ayam dan sambal rawa. Wow, luar biasa. Langsung ya. Wow, kagak saya. Cobain ayamnya sama kuahnya. Wangi. Oke. Okay. Sambal rawanya sih berasa banget. Best ya. Wah, seger. Lebih tepatnya segar banget. Segar banget nih. Ayamnya udah? Belum. Mana ayamnya? Itu ayamnya. Ada di dalam. Ini. Ya. Ini apa tahu deh. Ayam. Ayam. Ini ayam. Enak. Sambal rawanya sih bikin segar banget sih. Iya. Bisa di enggak pakai sambal rawa juga kalau enggak suka pedas. Telurnya enak enggak? Ini sambal rawanya bukan sambal rawaan. Beneran sambal rawa ini. Beneran sambal rawa. Iya, tadi pas kita lihat ada kayak ada ikan ya teksturnya. Oke, kita ke menu selanjutnya. Oh iya, maaf. Kenakan ya? Apa-apa. Satu suap lagi. Semua yang review makanan di sini habis semua. Spicy beef rice. Jadi, nasi dengan beef. Buatan sendiri pastinya beefnya. Wow.
ya. Ini menandakan kalau ini enaknya nggak bohong ya. Kan satu suap lagi kalau gue bilang. Jadi telurnya bisa kalian request dadar atau mungkin telurnya setengah matang. Setengah matang. Tapi kalau standarnya? Standarnya telurnya nggak setengah matang. Ya, karena nggak semua suka telur setengah matang, ya, jadi kita standar setengah matang. Oke, ini kita ambil. Ini sapinya fresh, bukan dari sapi beli. Jadi benar-benar lu dapatnya hoki banget. Berarti ini sapinya sapi Indo ya? Sapi pros. Sapi pros. Oke, kita coba. Gila. Yang gua kurban kemarin ya. Mantep, Pak. Enak, Pak. Gua tiap hari makan gini ya. Empuk kan sapinya? Empuk. Gak kerasa sama sekali ya. Karena di benar-benar dimasaknya tuh sampai empuk. Jadi tinggal digigit aja benar-benar kayak tenderloin lah gitu loh. Dagingnya kayak, empuknya pas, gurinya pas, manisnya pas sama pedes. Dan itu yang bisa bikin kita nambah. Iya, pedes acar yang fresh banget pastinya. Makan coba sama acarnya. Fresh banget. Ini gua enggak bohong sama sekali. Bukan gara-gara gua kenal sama Dilan. Terus ini ngomong soal-soal ini empuk atau enak, cobain aja kesini kalau misalnya sampai nggak empuk, Pak, potong kuping dah, enak-enak. Asin, coba empuk kacau. Aduh, ini kayak makanan nyokap gue banget, jadi ini gue super yang ended ya, kayak kangen rumah ibu. Jadi kangen rumah ya, kangen rumah kan, kangen keluarga, makanan ibu. Cabenya super nendang ya, cabenya super nendang karena jadi, ini dibikin untuk gue yang suka pedes gila. Kalau mau challenge pedes sama gue silahkan. Yang terakhir, roast fried rice. Nasi goreng pros, nasi goreng sultan. Nggak bohong. Ini bisa dicampur dengan topping beef juga. Jadi tinggal ditambahin topping beef, kalau kalian mau beef, topping ayam atau topping cakalang. Jadi bisa dicampur juga toppingnya. Karena toppingnya tuh dibuat bumbunya, cocok untuk semua makanan. Nggak bohong. Pedes sabe, tapi mantap. Nasi goreng hotel bisa 40-50 ya harganya, bahkan 55 ya, dengan namanya yang fancy, luxury, fried rice. Iya. Nih. Di sini berapa? 25. Tanpa topping seperti topping ini 25. 30 itu ditambahin topping beef, ayam atau cakalang. Toppingnya sama kayak yang ini. Kalau standarnya tapi udah pakai bakso ya? Iya. Ini ada bakso. Udah ada isinya juga, walaupun nggak pakai topping juga, bukan pakai telur doang. Ya, bakso, telur, sama telur lagi. Iya. Telur arah kardik, bakso. Jadi dari semua ini enak semua ya. Dari semua ini enak. Dari YouTuber ML bisa bikin kafe seenak ini ya. Itu luar biasa. Jadi kebanyakan kayak artis nih bikin kue. Rasanya kayak kentut. Iya. Yang penting artis yang punya beli. Padahal mah rasanya belum tentu. Iya. Ini terbukti ya. Kan ya kalau YouTuber bisa bikin restoran yang rasanya enak. Soalnya kan kebanyakan kayak YouTuber bikin apa atau artis bikin makanan tuh belum tentu enak rasanya, tapi dia cuma manfaatin masanya buat keuntungan pribadi. Benar, ya kan? Mostly ya, enggak semuanya. Enggak semua, tapi kayak rata-rata. Soalnya ini kan kita pengalaman dari rasa kan ya. Kita nyobain sendiri, bukan asal jeplak. Kita beli makanannya dan enggak enak gitu. Itu atau, jujur gitu. Kan. Ini jadi kayak ada timbal baliknya ke yang makan gitu. Yeah. Jadi enak ada rasanya. Langsung dicari di Google Maps, Cross Coffee udah ada. Udah ada. Tinggal search Wasteful Maps semua langsung. Pokoknya Cross Coffee udah. Ini ada di daerah Cipondoh, Tangerang. Cipondoh, Tangerang. Iya. Kalau misalnya mau denger-denger gosip-gosip, wah, gosip-gosip hot nih ya, gosip-gosip. Jeripayah atau Jeripayah dan YouTuber Mobile Legend gitu yang itu bisa langsung lihat. Coba lu bisa kasih sedikit aja gitu. YouTuber Mobile Legend kenapa dibenci sih? Ya mungkin karena baru mulai kesannya kelihatannya, terus naiknya cepet dibanding mereka yang berasa udah lama gitu. Oke, karena ini obrolannya bakal panjang, ya, kita lanjut di channel gue. Kita main Mobile Legends sambil ngejulit dia di sini. Tungguin aja dan tonton di channel gue di Unpros. Dan bagi kalian semua nih, pastikan gue swipe upin juga. Ada proses yang nonton, subscribe ke US Pros ya. US Pros ya, sekarang bukan Pros aja, US Pros, Pros harus subscribe ke Pros, ya kan? US Pros, subscribe itu sekarang. Itu kayaknya harusnya outro buat video lu, bukan gua. Oh iya, salah. Tapi kalau misalnya gua ngomong jangan lupa subscribe Dilan Pros, udah jauh lebih jauh. Enggak, jangan gitu. Aduh. Sombong ntar. Oh, jangan, iya. Udah terkenal, jangan. Siap. Gua masih butuh subscriber. Gua masih mau naik. Ya, masih mau 10 juta subs. Oke, okay, siap. Subscribe gua juga. Oke, siap. Jangan lupa nih subscribe ke Dilan Pros. Yoi, jangan lupa juga untuk tonton video kita di channelnya Dilan Pros. Mungkin kita akan bakal sedikit ngomongin inisial. Ya, pokoknya. Oke, begitulah. Like, comment, subscribe, semua di-share, komen. Oke, terima kasih teman-teman. And always stay
plus, stay plus. Stay plus.